Hai Sobat Bollywood. Nama Rashami Desai tidak perlu diperkenalkan lagi. Ia telah menguasai jutaan hati fans dengan kecantikan dan penampilannya selama berkecimpung di dunia akting. Pemeran Tapasya dalam serial Utaran ini juga dikenal dengan gayanya yang glamor dan berani, sehingga ia juga disebut sebagai Ratu Kecantikan di India. Namun, tahukah kalian, di balik semua kesuksesannya, Rashami Desai pernah beberapa kali gagal dalam masalah asmara, sehingga ia trauma, hingga tak kunjung menikah. Berikut, 6 aktor yang pernah menjalin asmara dengan Rashami Desai, namun berakhir gagal. Nandish Sandhu. Kehidupan cinta Rashami Desai dan Nandish Sandhu, yang merupakan lawan mainnya di Utaran, sering menjadi berita utama di India. Nandish Sandhu adalah entry pertama dalam hidupnya. Semua orang mengetahui hubungan Rashami dan Nandish. Keduanya bertemu di lokasi syuting serial TV Utaran dan berlanjut ke jenjang pernikahan. Pasangan artis ini menikah dengan megah di tahun 2012, namun hubungan mereka tidak bertahan lama. Rashami dan Nandish bercerai hanya setelah 4 tahun menikah dan meninggalkan kenangan buruk untuknya. Lakshya. Menurut laporan Spotboy, Rashami Desai menjalin hubungan dengan aktor bernama Lakshya atau Laksh Lalwani yang 10 tahun lebih muda dari dirinya. Ibu Rashami tidak senang dengan hubungan ini. Dikatakan bahwa ketika Rashami berbicara tentang menikahi Lakshya, ibunya lantas menolak. Hubungan ini juga berakhir dengan catatan buruk dan meninggalkan trauma. Siddharth Shukla. Mendiang aktor Siddharth Shukla juga pernah ada dalam kehidupan Rashami Desai. Selama di Big Boss Season 13, orang-orang sangat menyukai hubungan keduanya, dan selalu menjadi sorotan di acara itu, hingga keduanya saling jatuh cinta. Menurut laporan, selama serial Dil Se Dil Tak, kedekatan Siddharth dan Rashami semakin meningkat. Ikatan keduanya juga sangat baik. Tetapi karena beberapa alasan, hubungan ini tidak dapat berjalan, dan berakhir. Arhan Khan. Hati Rashami Desai juga pernah jatuh cinta pada aktor tampan, Arhan Khan. Keduanya bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya di Big Boss 13. Dikatakan bahwa Rashami juga merencanakan pernikahan dengan Arhan, tetapi rencana itu tidak berjalan lancar dan tidak berhasil. Rashami diselingkuhi dan tidak tahu tentang pernikahan Arhan sebelumnya. Arhan memiliki seorang anak, dan ada begitu banyak keretakan di antara pasangan ini di acara itu sendiri, sehingga keduanya memutuskan untuk berpisah. Umar Rias. Rashami Desai juga pernah digosipkan berpacaran dengan Umar Rias, di mana mereka bertemu di reality show Big Boss 13. Hal ini dikarenakan mereka kerap hangout bersama setelah acara tersebut. Kabar hubungan mereka dibantah oleh Rashami dalam sebuah wawancara di Hindustan Times. Rashami mengaku bahwa hubungannya dengan Umar adalah teman baik, sudah seperti keluarga sendiri. Rajiv Aditya. Nama Rashami Desai kembali menjadi sorotan setelah terciduk bermesraan bersama Rajiv Aditya. Foto mesra tersebut diunggah langsung oleh Rajiv Aditya, yang diduga tengah menjalin hubungan dekat dengan Rashami. Rajiv Aditya merupakan salah satu kontestan Big Boss 15 yang kini santer diisukan sebagai pacar bintang Utaran itu. Nama Rajiv Aditya menjadi yang terakhir yang memiliki hubungan dengan Rashami Desai. Keduanya kini tengah diisukan dekat dan memiliki hubungan khusus yang serius. Dikaitkan dengan sejumlah aktor, faktanya, kisah asmara Rashami Desai selalu berakhir dengan kegagalan, hingga membuatnya trauma.